Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Fawaidu ulumi al-Quran, ini faedah-faedah ilmu-ilmu al-Quran. Fawaidu ulumi al-Qur'ani bifadli ulumi al-Qur'ani yastati'ul muslimu ta'ammul al-Qur'anil karim wa tadabburi wa fa'mi ayatihi. Fawaidu ulumi al-Qur'an, faedah-faedah ilmu-ilmu al-Qur'an bifadli ulumi al-Qur'an, dengan fadilah, kelebihan karunia ilmu-ilmu al-Qur'an, dengan kelebihan ilmu Al-Quran. Jadi kelebihan kita dapati, kelebihan maksudnya kita dapati, kita paham ilmu Al-Quran. Yastati'ul muslimu, maka seorang muslim mampu ta'ammul Al-Quranil Karim. Akan, ya, boleh juga kita artikan untuk merenungkan Al-Quran yang mulia. Wa tadabbura wa fa'ma ayatihi, dan mentadabburkan dan memahami ayat-ayatnya, dengan kita paham ilmu-ilmu Al-Qur'an. Wastinbata maqasidihi, dan mengistinbatkan segala maksud-maksudnya. Wa ahkamihi wa ghayatihi, dan hukum-hukumnya dan tujuannya. Fadunal ittila'i al-adhil ilmi yas'abu tashakkulu fa'min syamilin wa kamilin il-Quranil Karim. Maka tanpa mengetahui atas ini ilmu, yas'abu, sulit. Tashakkulu fa'min syamilin, sulit menggambarkan paham yang meliputi, wa kamilin, yang sempurna. Ya, paham yang mencakup, ya, paham yang luas, bisa juga begitu, yang sempurna lil Quranil Karim, bagi Al Quran yang mulia. Jadi penting belajar ilmu ilmu Al Quran. Kama anna tasalluha bima'rifati hadhil ulumi yusamihu fi mujalalati ghayr muslimina wa muhajajatihim billati hiya afdalu ahsanu. Sebagaimana bahwa bersenjata, ya, maksudnya berbekal gitu ya, bima'rifati hadhil ulumi, dengan mengetahui ilmu ini, yusamihu, dapat memberikan peran, ya, dapat berperan, fi mujaladati ghairil muslimin, kepada di dalam berdebat kepada kaum non muslim, dan berhujah kepada mereka. Wa muhajajatihim billati hiya afdalu ahsan, dengan cara yang paling afdal, paling bagus, paling baik. Idafatan lihimayatil Qur'anil Karimi, karena bersandar kepada, ya, menjaga, ya, ya, karena untuk menjaga, memelihara Al-Qur'an yang mulia, minas syubuhatil lati qad tusaru aulahu, dari segala kesubhatan yang kadang di, ya, digemboskan, ya, bisa juga begitu mana gitu, ya, di sekitarnya, dibangkitkan di sekitarnya, ya, dibangkitkan di sekitarnya, dibangkitkan itu subhat-subhat aulau di sekitar Al-Qur'an. Ya, bukan digemboskan, bukan, dibangkitkan, ya, 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 dipancing-pancing gitu ya, biar menyala. Ya, kadang dibangkitkan tuh subhat-subhat di sekitar Al-Qur'an. Ada aja pikiran-pikiran itu. Ya. Pemikiran-pemikiran yang sesat.
tentang Al-Quran. Nah, kalau kita paham tentang ilmu Al-Quran, itu bisa kita tepis. Ya. Nah, kalau kita punya ilmu, ya insya Allah kita tidak dibodoh-bodohin. Apa aja kalau kita enggak punya ilmu, gampang dibodoh-bodohin. Ya, kamu enggak ngerti motor, kamu benerin motor sama tukang bengkel, kamu enggak tahu tukang bengkelnya umpama jahat, bisa enggak kamu dibodohin? Bisa. Iya. Benerin mobil, kamu enggak ngerti tukang mobilnya jahat umpama, bisa enggak dia bodohin kita? Bisa, kita enggak ngerti. Sama dalam ilmu agama pun begitu, kalau kita enggak ngerti, kita bisa dibodohin. Tapi kalau kita ngerti, enggak bisa. Ilmu nahu, kita enggak bisa, ini bodoh-bodohin kita. Bisa dibodohin kalau dia jahat. Tapi kalau kita ngerti, enggak bisa dibodohin. Kita paham. Ya, kita paham. Jadi ilmu itu dapat mengatasi ya kejahatan terhadap diri kita itu ya. Ilmu. Jadi ilmu penting. Ya. Ada ada anna tanawwu'a hadhil ulumi wa ghina'a bil fununil lughawiyyati wal ma'arif wal fununil kalamiyyati yal'abu dauran kabiran fit tatwiri wa tahsini saqafatil fardil muslimi. Ya. Kecuali ya. Atau selain daripada bahwa macam-macam ini ilmu dan kayaknya dengan fan-fan yang lugawiyah dan ya makrifat-makrifat dan fan-fan yang kalamnya ya kayak dengan ini dengan macam-macam lugaw, macam-macam pengetahuan dan fan-fan ilmu kalam, yal abu dauran, itu dapat memainkan peran, ya, dapat memainkan bagian yang besar, kamiran, fit tatwiri, di dalam pengembangan wa tahsin dan membaguskan saqafatil fardi, pendidikan seorang individu muslim yang muslim. Jadi insya Allah kalau kita berbekalkan macam-macam ilmu, ya bahasa, ya dan lain sebagainya, itu dapat mengkayakan pendidikan kita seorang muslim. Insya Allah bisa teratasi itu. Istughzi aqlahu wa tasmu ru'ahu wa tu'azimu zauqahu. Karena dia itu dapat memberi makan akalnya tuh, ilmu-ilmu itu, macam-macam ilmu itu, dan dapat menaikkan ruhnya dan dapat menjernihkan rasanya ilmu. Jadi ilmu dapat memberi makan, iya, dan dapat menaikkan ruhnya dan dapat menjernihkan rasanya. Kama turaqqi bihi fi fadail ma'rifati wa sama'il ilmi, sebagaimana dia ilmu dapat macam-macam ilmu, fan-fan ilmu itu dapat menaikkan ya, dengan sebabnya itu fi fadail ma'rifati, pada lapangan ma'rifah, wa sama'il ilmi, dan langit ilmu. Artinya apa? Dengan kita punya ilmu, insyaallah ilmu-ilmu Al-Quran, ya, kita enggak bisa dibohongin. Ya. Kita bisa ya
mengatasi hal-hal yang sulit dalam Al-Quran dan aman daripada, insya Allah lebih aman daripada ya ditipu, ya dipermainkan kalau kita punya ilmu. Dan akal kita itu akan terberi makan, ya terberi makan, ya jadi akal kita bisa makan. Karena memang akal ini kalau nggak ngaji ya lapar ini ya. Jadi mesti ngaji, bahkan ada yang mengatakan 3 hari mesti ngaji. Alhamdulillah kita setiap ya hari berapa kali ngaji itu ya, jadi makan mulu ya, akalnya makan mulu nih. Wallahu a'lam bishawab.